Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat subuh menjelang pagi ya. Kebetulan saya sekarang berada di sekitaran pelabuhan Halte Dom. Kalian bisa lihat itu, saudaraku semua. Keadaan di sini cukup ekstrim ya. Jadi dihimbaukanlah untuk semua warga atau orang yang ada di seberang sana di Pulau Dom maupun yang ada di sini, sekiranya saudara-saudara diharapkan jangan menyeberang dulu ke pulau. Ya, perlu saudara ketahui yaitu tadi semua dalam keadaan tidak baik ya, dan semua longboat pun sudah diamankan. Saya rasa ini udah cukup lihat ya saudara-saudara. Di waktu subuh ini, saya sekarang berada di waktu subuh ya. Jadi mengingat cuacanya kurang baik, jadi diharapkanlah untuk semua jangan keluar dulu. Itu keadaan di luar, guys. Saya sengaja tidak memunculkan suara karena suara saya di situ nggak ada terdengar ya. Anginnya begitu kencang dan sekarang pun dalam keadaan hujan gerimis, guys. Tapi hujannya nggak, dibilang nggak lebat, tapi hujan kayak gitu. Itu ada orang lewat. Sebenarnya nggak boleh lagi orang lewat di situ. Tapi itu karena petugas ya lewat. Baiklah saudaraku, saya rasa ini video dari saya subuh hari. Habis sholat subuh saya langsung ke sini. Saya lihat keadaan di sini itu ada kayak kapal gitu untuk tempat penyeberangan ke seberang sana ke Dom. Nama tempatnya Dom. Dan sebentar lagi kita mau pagi. Nah, ini di paginya saudara. Kalian bisa lihat di sini cukup ekstrim kan. Oke. Saya rasa cukup sekian ya video dari kami. Terima kasih telah menonton video. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah.